Halo semuanya, saya Jimmy Yu. Saya adalah salah seorang master of ceremony yang seharusnya saya bertugas di Grand Royal Wedding Viva Expo. Kalau teman-teman semua sudah melihat Instagram dari para MC, mungkin teman-teman bisa lihat bahwa mereka-mereka semua sudah memperkenalkan diri, tapi mungkin Anda tidak bisa menemukan saya di profil-profil video tersebut ya. Karena pada kesempatan kali ini di Grand Royal Wedding Virtual Expo ini, saya bertugas selain sebagai koordinator MC, saya juga bertugas sebagai bagian acara dan juga akan ada di belakang layar yang akan mengatur seluruh acara yang akan ditayangkan pada Virtual Expo nanti. Dan saat ini teman-teman bisa lihat, ini adalah setting kami yang akan kami pergunakan untuk besok di Virtual Expo. Jadi kalau banyak yang mempertanyakan, ada apa sih di Virtual Expo? Nah, inilah setting panggung yang bisa teman-teman lihat. Dekorasi persembahan dari D-Value yang tentunya ini akan menjadi background setup kami untuk kami melakukan live selama satu hari penuh ya.
Yang membedakan virtual expo dengan offline expo yang sudah pernah kami selenggarakan adalah, yang pertama, kalau misalnya kita offline expo, acara hanya akan berlangsung dari jam 6 sore sampai jam 21. Tapi di virtual expo, kita akan tayang live. Ya, satu hari penuh dan ada jam-jamnya. Dan akan diupdate selalu di aplikasi Grand Royal Wedding Apps. Udah download belum? Ayo, udah download belum? Kalau belum download, segera download karena di aplikasi tersebut kita akan banyak memberikan informasi-informasi seputar persiapan yang akan kita lakukan selama kita melakukan virtual expo ini, ya. Nah, salah satunya kalau teman-teman pikir ada acara apa aja sih di virtual expo nih, teman-teman bisa lihat ini adalah rundown satu hari, ya. Bayangkan kita akan mulai besok dari jam 9 pagi, kita akan mulai. Dan besok akan ada MC yang bertugas, ada Vivi dan Andili, ada Jesse Anggraini, kemudian ada Gultom dan juga ada Ricky Alik yang akan menemani kita semua. Nah, saya juga mau ngasih lihat, ini adalah teman-teman dari V-Organizer yang sudah dari pagi standby di tempat ini untuk kita bersiap-siap menemani kalian, melayani kalian, khususnya untuk kalian-kalian yang mau bertransaksi. Hai teman-teman V-Organizer, tuh sudah komplit semuanya, ada Bapak Cai, ada Ibu Jesse, mana Ibu Jesse? Nah itu Ibu Jesse ya, terus yang lain-lain juga yang kalian kenal semua, ada Dio, ada Hao, ada Alvin, semua udah siap di sini ya. Baik, saya mau mengingatkan aja, jangan lupa besok kita akan tayang setiap harinya, itu ada jam-jam yang akan kita akan tayangkan. Jadi saya berharap teman-teman semua bisa selalu standby di aplikasi supaya kita bisa memberikan berbagai informasi menarik, karena seluruh vendor yang terlibat dalam virtual expo ini mereka akan memberikan penawaran-penawaran spesial, udah pasti ya. Tapi ada program spesial, itu ada yang disebut dengan flash sale. Flash sale itu adalah di jam-jam tertentu, mungkin hanya 2 jam saja, ada vendor-vendor tertentu yang akan memberikan penawaran yang benar-benar spesial. Dan yang pasti, penawaran ini hanya berlaku selama flash sale saja. Ya, selama flash sale saja. Jadi kalau kalian misalnya, kalian ingin bertransaksi bersama V-Organizer, tungguin tuh flash sale, kapan V-Organizer akan muncul di flash sale. Karena jamnya, jam berapanya pun kami tidak tahu. Karena itu semua akan diacak by system, ya. Jadi tungguin terus, kalau nggak salah flash sale itu mulai dari jam 9 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5, jam 5 jam 7, ada lagi jam terakhir jam 7 sampai jam 9. Berarti satu hari itu ada 6 sesi flash sale, ya, dan setiap hari akan diacak, oke? Nah, yang paling penting selain flash sale, tentunya kalian juga harus terus pantengin di aplikasi tersebut, karena kalian bisa langsung menghubungi teman-teman vendor yang menjadi favorit kalian. Kalian bisa langsung WhatsApp ke mereka. Kalian juga bisa langsung membuka link langsung menuju ke Instagram mereka untuk kalian bisa mengetahui profil-profil dan mungkin juga ada penawaran-penawaran spesial yang mereka lakukan selama virtual expo ini. Nah, kalau berbicara expo, tentunya kita juga pasti teman-teman calon mempelai ini terutama ya, pasti juga berpikir untuk kalau biasa pameran kan ada cashback nih, ada door prize dan lain-lain. Nah, seperti apa cashback dan door prize-nya? Kayaknya saya lebih baik ngobrol sama produser, eksekutif produser dari acara ini, yang baru saja berulang tahun tanggal 7 kemarin. Sini, sini Pak. Nah, nggak apa-apa Pak, pakai bajunya gitu aja. Sebelum dipakai sama, social distancing, jangan pegang-pegang. Iya, sudah dong. Silakan, Bapak Cai. Ini kayaknya kalau ada yang megangin kamera enak nih. Ada yang nyadar untuk pengmegangin kamera nggak ya? Ya. Halo. Oke. Okay. Ya. Silakan I. Gue personal ya, jangan di syuting ya. Aduh, mau jatuh. Silakan ngapain ini? Jadi kan. Tadi gue udah jelasin nih, ada flash sale, ada special over, dan lain-lain, dan lain-lain. Bocoran sedikit. Door prize ada? Kita seperti pameran offline pada biasanya, door prize tetap ada dong. Cashback ada?
Ada. Caranya supaya gampang, nggak mungkin kita jelasin di sini, bisa langsung lihat di aplikasi ya. Di aplikasi kita, ya. Di button yang di bawah itu ada ya. Namanya news. Itu ya. Tinggal diklik. Di situ ada cara mendapatkan cashback, ada cara mendapatkan door prize dan ya. Lain-lain. Dan yang pasti offline itu tatap muka dan ya. Dilakukan verifikasi data. Sekarang tatap handphone. Tatap handphone. Pakai jari. Pakai jari, verifikasi data. Iya. Nah, namanya sebelum kan pakai jari, jangan lupa pakai hand sanitizer dulu. Kan sekarang harus begitu ya, Pak. Atau pakai box UVC juga bisa. Promosi itu ya. Oke, musik besok ada. Musik ada, talk show ada. Ada. Yeah, makeup juga ada. Ada. Jadi, sepertinya. Tapi ya. Intinya adalah tetap mendapatkan informasi, bahkan sebenarnya lebih banyak loh Jim acaranya. Iya, ini. Lebih banyak karena jadi, sehari penuh. Kalau biasa kan kita jam 6 sampai jam 9 doang. Yes. Sekarang kita sehari penuh ya. Betul. Jadi Virtual Expo ini menembus berbagai macam kendala dan batasan. Yes. Serem banget ya. Ya. Menembus ya. Kendala dan batasan. Menembus satu dimensi lain. Iya. Gitu. Iya. Jadi informasi-informasinya tetap akan dapat semua akses. Dan calon-calon pengantin bisa mendapatkan hal-hal terbaik tetap dari informasi-informasi yang kita berikan melalui Wedding TV. Oke, dan yang pasti sekali lagi saya ingatkan, karena kita akan tayang full satu hari penuh, ada jam-jamnya. Besok akan tayang ya, jadwal acaranya ya, Bapak seksi acara, besok akan tayang ya jadwalnya ya. Ada, di banner ads ada, kita ya? Yang di paling depan itu nanti sudah ada acara apa saja, tapi okay. Kita tidak berikan spesifikasi waktunya. Oke. Okay. Begitu. Ya. Tinggal kenapa? Ditonton aja terus ya. Betul, supaya orang stay tune. Yang pasti, gue juga sebagai bagian acara nih, gue juga nyiapin acara yang tidak pernah ada di pameran offline. Salah satunya ya, salah satu nih, gue membuat parade foto klip dan video klip. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, oh si A itu pernah ke Jepang, hasil fotonya apa? Gue siapin foto klipnya khusus Jepang. Terus ada yang ke Nusantara. Bali, gitu. Nusantara, itu iya. Juga semua Nusantara ada. Jadi teman-teman akan memudahkan, kalau biasa kan mesti datengin ke standnya. Ya kalau ada klipnya, biasa kan album ya. Nah ini ada klipnya. Jadi itu salah satu acara yang mungkin baru dan hanya ada di Virtual Expo bersama The Organizer. Jadi klip-klipnya itu adalah campuran dari berbagai macam fotografer. Jadi nggak yes. Mengacu kepada satu perusahaan saja, okay. Tapi dari beberapa perusahaan. Jadi itu satu klip yang informasinya cukup jelas banget untuk para calon pengantin mencari style mana yang mereka suka dari beberapa fotografer itu. Itu memudahkan untuk billing ya. Betul sekali. Yeah. Dan yang pasti, tayangan live ini yang kalian tonton saat ini nih, ini adalah salah satu bukti keseriusan kita untuk menggarap sebuah virtual expo dalam sebuah aplikasi, ya. Yes. Bukan hanya sekedar kami memberikan promo-promo atau cuman gambar-gambar aja, tapi kami membuat sebuah kemasan acara yang tentunya membuat kalian bisa berlama-lama di dalam aplikasi tersebut. Betul, Ih? Jadi nggak cuma wedding apps, tapi ini lebih dari sekedar wedding apps. Banyak pembelajaran dan informasi yang disampaikan dengan cara yang berbeda ya, Jim. Betul sekali. Nah, dan yang itu. Pasti, yang lu belum jelasin. Nih. Ini adalah masterpiece-nya. Ini masterpiece acaranya nih. Karena biasanya wedding apps itu kan cuma memberikan informasi yang sebatas foto. Yes. Dan profile lah, portofolio. Tapi dari wedding apps kita ini, kita melakukan seperti layaknya pameran offline. Hmm. Di kotak ini nanti akan ditaruh kupon-kupon pemenang-pemenang door prize. Akan banyak nasib yang bergantung pada kotak ini ya. Nah ini makanya ini kojonya di sini nih gitu. Jadi nanti ini yang akan dipakai untuk mengundi siapa yang akan memenangkan Lady Americana Mattress. Nah, ada ya Lady Americana ada ya? Ada, setiap hari itu okay. Sih. Terus begitu siapa yang akan memenangkan laptop setiap harinya. Oke. Okay. Dan yang hari terakhir nah, siapa yang beda. Yang memenangkan motor. Oh ada motor ya? Ada motor. Oh, oke. Okay. Motor, tapi sepeda, bukan motor. Bukan di sini. Sepeda, itu grand door prize beda kotak. Oke okay, beda kotak khusus tapi ya. Tapi tetap yang ini jimat. Oh iya jimat. Ini jimat, ini Jimmy. Oke. Okay. tapi kan kalau biasa Lady Americana tuh kalau gue ya, kalau kita pameran offline nih kan gue selalu... Gue bangga banget mengundi Lady Americana. Karena begitu banyak orang berharap dengan Lady Americana. Karena nilai yang dikasih sama view organizer itu Lady Americana tidak under 10 juta biasanya. Tidak ada yang di bawah 10 juta Bapak. Biasanya lebih dari, kalau yang saya tahu kalau nggak salah yang paling murah itu belasan.
Ya, jadi apakah ini juga segitu nilainya atau ada penyesuaian atau gimana? Walaupun PSBB dan Corona dan lain-lain siapa itu tahu tidak, ada lagi Amerikana new normal gitu. Tidak mengurangi nilai ya. Jadi bukan new normal Lady Americana dengan harga ada, ekonomis ya? Tidak. Okay. Lady Americana yang diberikan tetap harganya cukup amat sangat fantastis. Nominal cashback, new normal cashback. Nah, untuk cashbacknya sendiri kita itu sudah menyiapkan dengan total 6 juta rupiah per 3 hari ini. Per 3 jadi hari. per harinya kita bagikan 2 juta. 2 juta. Oke. Dan yang pasti cashback tetap akan kita berikan. Kalau kalian pengen tahu lebih jauh gimana sih caranya cashback, gimana sih caranya ikut door prize, ambil dapat undian dan lain-lain. Yang pasti caranya paling gampang bertransaksi dengan vendor-vendor yang ada di Virtual Expo ya. Dan yang kedua yang kalian harus lakukan adalah kalian harus membaca tab ataupun bagian kolom yang bagian news dari aplikasi. Ya, itu di bawah. Di situ button. Nanti ada penjelasan lebih detail ya untuk cashback ya. Gimana, untuk door prize gimana, semua ada di situ ya. Ya. Baik, ada yang mau disampaikan lagi? Kami masih berharap, akan berjual sampai malam. Cuma berharap Grand Royal Wedding Apps ini adalah menjadi satu tonggak kebangkitan, terutama khususnya untuk vendor Bandung dan Bali. Yes. Untuk kita mempunyai exposure yang lebih, dan semoga apps ini juga menjadi aplikasi yang amat sangat bermanfaat, terutama di masa pandemi ini. Yeah. Kepada para calon pengantin yang ingin masih melaksanakan hari bahagia mereka. Oke, okay. Kalau gue ada satu pertanyaan buat Luli. Oke. Okay. Udah berapa persen nih persiapan lo buat Virtual Expo? 98%. 2%-nya adalah membuat para staff saya tidur nyenyak supaya besok segar. Dan kita belum bisa tidur nyenyak karena kita masih harus berjuang belum. Sampai beberapa jam ke depan ya. Yes. Doakan kami. Dukung terus aplikasi ini. Kalau teman-teman vendor masih ada yang kesulitan dengan aplikasinya, silakan langsung menghubungi rekan-rekan dari V-Organizer yang biasa menghubungi Anda. Kalau ada dari Anda juga yang merasa membaca news, cara-cara persyaratan door prize dan lain-lain masih ada yang kurang jelas, silahkan DM ke Grand Royal Wedding Expo atau ke V-Organizer, boleh? Boleh ya, boleh ya DM. Nanti akan kami balas ya. Tentunya harus bersabar karena kami juga banyak yang harus kami balas satu demi satu. Dan kami akan berusaha untuk membalas pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Oke? Okay? Sekali lagi jangan ketinggalan. Besok ya, besok. Besok is the day. Besok is the day dan kita akan mulai persis jam 9 pagi. Jam jas 9 ya, pagi ya. Sampai jam 9 besok. Oh, pakai jas dong pasti. Oh iya, oke. Okay, siap. Sekarang lagi kotor-kotoran begini. Oh, iya. Besok harus cakep. Oke, okay, siap. Dan akhir kata saya akan menutup sesi Road to Virtual Expo pada malam hari ini. Thank you untuk Anda yang sudah menyaksikan dan jangan lupa kita nantikan selalu atensi Anda dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kami akan selalu standby untuk Anda tentunya di Grand Royal Wedding aplikasi di acara Grand Royal Wedding Virtual Expo ya, jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ikutin terus dan saya Jimmy Yu bersama saya CI. Waduh, cocok kita jadi MC Jaca. Kita pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat dan kami tunggu besok kehadiran Anda di aplikasi Grand Royal Wedding tomorrow. Apps. Bye. Bye.